itu dia udah banyak yang nempel di bunga betina. Semoga ini nanti akan berhasil menjadi buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu hari ini, Lur? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada dan rezekine lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di depan saya ini adalah contoh calon buah labu madu yang penyerbukannya gagal ya, teman-teman ya. Jadi dia nanti dia bakal buahnya itu akan kering dan akhirnya gagal tidak menjadi buah. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Masih kecil seperti ini pasca dia bunganya ini mekar. Satu hari atau dua hari berikutnya dia akan berubah warna menjadi agak menguning pucat gini ya. Ini bisa dipastikan dia tidak akan menjadi buah. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, teman-teman, kali ini saya akan melakukan polinasi atau penyerbukan manual ya. Yaitu mengawinkan antara bunga jantan dan bunga betinanya. Semoga hasilnya bisa lebih maksimal. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, simak terus videonya sampai habis ya. Ini akan saya buang dulu, karena ini bisa dipastikan gagal menjadi buah. Oke, langsung saja saya akan mencari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, ini teman-teman yang belum tahu ya, untuk bunga jantan dari labu madu adalah seperti ini bentuknya ya. Ini yang posisi mekar dia. Dia hanya kuncup saja. Ini udah mekar. Nah, ini yang masih kuncup. Seperti ini ya. Sedangkan untuk yang bunga betinanya yang membawa buah atau bakal buah, dia seperti ini. Jadi di pangkalnya itu dia sudah membentuk calon buah. Nah, ini bunga betina. Nanti saya akan mengawinkan antara bunga jantan dan bunga betinanya. Dengan demikian semoga buah yang dihasilkan akan lebih banyak dan maksimal. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita pastikan dulu antara bunga betinanya ini sudah mekar ya. Nah, ini bunga betina sudah mekar, tampak seperti itu putiknya. Itu dia. Nah, yang kedua adalah saya akan mencari bunga jantan yang sudah mekar juga. Ini saya akan ngambil yang ini aja yang sudah mekar sempurna. Ini ada potong seperti ini. Ini ya. Saya akan mengoles-ngoleskan benang sari dari bunga jantan ini ke putik dari bunga betina. Buang dulu kelopaknya ya biar lebih mudah. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita nanti mengoleskannya biar lebih mudah. Nah, sekarang saya akan mengoleskan ini benang sarinya ke putik bunga betina. Jadi cukup seperti ini aja ya. Ini masih terlalu panjang nih kelopaknya. Pastikan dia merata ya, biar kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi. Nah, ini ya, kurang lebih seperti itu. Ini benang sarinya udah
banyak yang nempel. Nah itu dia, udah banyak yang nempel di bunga betina. Semoga ini nanti akan berhasil menjadi buah. Nah untuk waktu polinasi ini teman-teman, sebaiknya adalah pada pagi hari ya, di saat semua bunganya mekar. Karena dia mekar itu biasanya hanya sampai jam 9 atau jam 9 sudah mulai menutup. Jadi lebih baik teman-teman melakukan sebelum jam tersebut ya. Oke, begitulah cara saya melakukan penyerbukan manual pada tanaman labu madu. Mungkin buat teman-teman yang mempunyai pengalaman atau sudah ahli di bidangnya bisa memberi masukan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga menjadi ceria buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.